Baik, keanggunan atau kejelitaan, ketampanan itu bukan hanya setakat melalui apa raut wajah, akan tetapi hati kita ini perlu juga sentiasa anggun. Kerana itu diperlukan dalam apa kehidupan sehari-hari yang kita ini. Dan alhamdulillah untuk pagi ini kami bawakan kepada anda. Ya, betul ke hati. Kenapa main hati Rin? Kerana kita akan bersama satu wawancara mengenai pembangunan masyarakat. Jadi apa kena mengenai dengan hati? Ini ada pelanggan hati Rin ya. Tajuk yang akan kita bawakan mengenai counseling dan stigma. Tadi sudah dikatakan, tanya balik nih, macam mana nih? Ada sudah bersedia dengan jawapan? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan bersama. Baik, kita bersama dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Ernawati binti Haji Mahir, Pegawai Pembangunan Masyarakat bersama kita pada pagi ini. Atau? Ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Atul dan Muammar. Alhamdulillah. Anggun pun hari ini. Anggun. Hai, mana tu si Dayat, Nek? Kami nyanyi tu, Nek. Macam mana Nek nyanyi tu, Nek? Dayat kan katanya anggun tadi, ke hati. Jadi tiba-tiba yang bercakap kerana hati. Jadi apa kaitannya, Puan? Kalau hati apa kaitannya hati dengan counseling dan juga stigma? Cuba dah. Ini topik baru ni, hati counseling dan stigma. Okey, tapi alhamdulillah good. Okey, kelurusan tu je lagu tu. And then memang kalau ketani bercakap mengenai dengan counseling ni, it is something very personal. Okey. Soal hati, soal perasaan. Okey. Artinya kena ketania tu memikirkan bukan sahaja untuk diri kita sendiri sebenarnya, tetapi sebenarnya untuk kebahagiaan orang lain juga. Kalau dari segi hati ketania tu, ketania mau hati ketania tu tidak disakiti, disayangi sentiasa. Ketania mau hati ketania tu senang saja. Setiap sani balik, anda buka mas pun senyum. Macam mana tahu tu anda buka mas senyum macam cerita? Mata sipit. Tanya kan satu tak dari mata turun ke hati. Jadi kalau kita ni bercakap mengenai dengan soal hati ni, ia memang sesuatu yang saya katakan tadi personal. And then kalau kita ni kaitkan dengan counseling, kadang-kadang walaupun orang itu, seseorang itu hatinya remuk macam mana sekalipun, walaupun ia anggun lah sebenarnya. Tapi kalau hatinya remuk, kadang-kadang ia pun indah mau di counseling. Okay. Walaupun seseorang itu macam contohlah Muammar dan Atul. Kalau sekiranya kita ni nampak orang ni yang ni banyak masalahnya ni, yang ni perlu kepada counseling ni. Is it easy? Adakah ia sesuatu perkara yang mudah untuk menyuruh orang itu berjumpa dengan counseling? Sedangkan kalau sekiranya pun kita ni bertanya Atul, kenapa kulit hari ini you, walaupun you anggun, macam ada masalah. Macam you want to share with me? Kata contoh, sometimes you don't want, you see, and then saya kan yang bertanyaan ni, anda just mesti beritahu saja bah, kira marah lah tu, macam maksud saya tu kan, tengah-tengah ketanya tu, walaupun ketani dalam keadaan bermasalah, macam mana sekalipun, macam mana pun kalau ketani, hati ketanya tu indah kan mau terbuka untuk berpadahara orang, untuk bercurhat ataupun untuk mengongsikan even tu ketani punya best friend forever. Walaupun anda dapat ketani sebagai seseorang, sama ada ketani seorang individu, kawannya kah, apanya kah, ataupun ketani sebagai seorang counselor, anda juga dapat ketani kan memaksa ke dia. Okay? Jadi satu, it's correct. Soal hati, perasaan dan sebagainya, it's personal. And then kalau sekiranya counseling ini adalah merupakan sesuatu proses. Bukannya macam tak sakit kepala aku. Berjumpa dengan doktor, bercek bahapa itu ini. Halta ku doktor, mantau jantung ku ke apa. Contoh. And then, ia bagi kita ini ubat. It's not like that. Okay? Counseling adalah sesuatu proses which sebenarnya memerlukan komitmen. Komitmen daripada pihak yang dikaunsel dan juga kaunselor sendiri. Sebabnya kalau sekiranya yang dah sanggup macam mata, macam mana ni beritahu kenda pun dan ya macam galak je seorang ni. Contoh dia saja. Beritahu kenda ni. Beritahu kenda. Macam bandar je orang, macam debanar je. Contoh. Cubalahnya, cuba. Then you can tell me macam mata. Tetapi kalau sekiranya you say indah, so kaunselor pun sebenarnya indah dia dapat meneruskan. Boleh kaunselor ni kalau sekiranya ya kalaunya macam contoh atau indah comfortable dengan saya, ia mau kaunselor Muammar contoh. Okey.
So I say okay, akan diuruskan dengan kaunselor Muammar, kaunselor seterusnya. Mana tahu kan lah kaunselor sekarang jatuh, insyaAllah. Jadi jadi ia adalah komitmen, bukannya apa ni angat-angat. tahu kita ni tu apa yang angat tu macam awal-awal bersemangat ya udah hujung-hujung tu indah dia ah indah. Ia adalah satu komitmen perhubungan di antara kaunselor dan juga kliennya di dalam bukan mencari jawapannya serta merta. Okey, Anita bersangkut paut dengan stigma ni. Okey, bukannya untuk mencari jawapan penyelesaian kepada masalah berkenaan serta merta, bukan. Saya katakan kaunseling adalah proses, maknanya ia adalah satu perjalanan. Perjalanan bukan sahaja untuk membantu klien itu, tapi membantu kehidupannya secara menyeluruh. Okay? Baik, dan untuk itu jawapan kita ni sentuhlah mengenai dengan stigma berkenaan. Okay. Apa sebetulnya yang Puan ingin sentuh tentang stigma dan kaitan dengan mereka yang mempunyai masalah bagi pikiran mereka? Okay. Kadang-kadang Muammar, ketani, itu satu saya katakan tadi, ketani mungkin dah membagi tahu masalah ketani ataupun indah ataupun macam mana. Dalam masyarakat ketani, adakah kaunseling itu sudah difahami? Itu perkara pertama. Okay, kaunseling ini kadang-kadang disalahartikan. Okay, seperti yang saya mention tadi, bukannya ia untuk mencari jawapan serta-merta. Kadang-kadang yang memerlukan, ia memang memerlukan penerokaan, bukan kadang-kadang. Kadang-kadang itu, maksud saya itu, kadang-kadang ia akan, apa ni, seorang ini masanya macam mana, mungkin pendek sikit. Kadang-kadang seorang ini memerlukan masa yang panjang. Okey, so itu adalah proses tadi itu. Itu perkara-perkara amnitah yang kurang difahami oleh masyarakat ketani. Sebab itu tah kaunseling itu kadang-kadang difikirkan ia akan berjaya. Macam mana kaunseling akan berjaya kalau sekiranya tanggapan orang mengenai kaunseling, stigma tadi, tanggapan mengenai dengan kaunseling itu macam mana, ia bagi nasihat di situ. Agak tah berjumpa dengan kaunselor itu, bagi nasihat, kuliah tah batas, sudah anaknya itu berjumpa. Pun Ernanda baik-baiknya. Bukannya kaunseling itu untuk mencari jawapan itu tadi, mencari masalah itu serta-merta. Apa ni penyelesaiannya? Sebenarnya ia untuk penerokaan, penerokaan kepada klien itu tadi. Apa sebenarnya masalah ataupun apa yang dihadapinya itu? Okay, kadang-kadang kita ni seseorang personaliti dah sama. Betul. Kalau kita ni lihat sama je tu masalah yang dihadapinya sama ni. Kenapa pulang ia dapat? Kenapa pulang ia tak? Who are we? Even counselors tidak dapat berfikiran sedemikian. Okay, so perkara itu, perkara kaunseling ini adalah sesuatu yang perlu difahami benar-benar oleh masyarakat ketani agar ianya boleh mendapat sokongan daripada masyarakat dan kemudiannya ia akan berjaya insyaAllah. Tidak ada tanggapan-tanggapan yang negatif atau stigma. Tanggapan-tanggapan yang apa tu dalam pemikiran ketani sebenarnya kurang elok ataupun sebenarnya ia adalah sesuatu tanggapan yang salah. Ada dalam segelintir masyarakat ketani, I don't believe in stigma-nya. Sedangkan kan mindset ketani pun kadang-kadang ada memang sudah tertanam di dalam itu pemikiran yang skeptikal lah orang-orang ni, ia ni judging apa itu ini. So these are yang negatif-negatif yang perlu ketani usailah dalam masyarakat ketani. Okay, jadi stigma satu contohnya adalah berjumpa kaunselor untuk nasihat. Okey, artinya kaunseling itu adalah nasihat. Anda juga. Saya katakan tadi kaunseling adalah proses. Proses untuk mempelajari klien itu diberikan ruang untuknya mengongsikan apapun yang dihadapinya, masalahkah ataupun bukan masalah. Okey. So stigma atun tadi menghalang orang ini untuk mengagak kaunselor kerana nasihat je saja. Sebenarnya sesiapa pun boleh bagi nasihat. Indah semestinya ia seorang kaunselor. So itu adalah stigmanya. Konon kaunseling ini adalah nasihat. No. It is more daripada nasihat. Tapi memang ada kandungan dalam kaunseling itu adalah nasihat juga. Okey. Cuma dalam proses kaunseling itu tadi, it's not about kaunselor tu. So ini yang adalah another challenge-nya kita ni. Salah satu cabaran dia sebagai seorang kaunselor. Dalam hubungan itu, ia bukan mengenai dengan kaunselor itu sendiri. So, kalau Tani fikirkan benar-benar, kaunselor ini pun manusia. Indah, perfect juga. Karena
kalau sekiranya kaunselor tu mempunyai masalah, contoh pukul ni pukul 9 ni sekarang ada ni kan berjumpa kaunselor, tapi 8:30 Hanin tadi ia berhadapan dengan masalah. So it's difficult. Macam mana akan mengubah pemikiran itu? Jangan memikirkan masalahnya, memikirkan apa yang dikongsikan oleh klien itu. So it's not easy to do. Okay. So satu stigma tu counseling adalah nasihat. And then ada juga dalam pemikiran orang, benarkan kaunselor itu? Ya memang dah kan percayalah. Ataupun ada sesetengah orang, kaunselor itu sepatutnya ia dapat membantu. Ini indah. Atau dalam masyarakat ketanya, Hani kulihat macam makin sedih ya. Makin ani. Macam, it's not working bah. Okay. Ani perlu ketani fahami. Seorang kaunselor adalah orang yang mendengarkan dan juga sebenarnya bukannya yang memberi jawapan. Okay? So, kaunselor ini adalah seseorang yang membimbing, menuntun, memfasilitate, apapun perkataan bisa kita pakailah. Jadi, facilitating, ia membantu klien ini dalam ia punya perjalanan untuk memahami, menerukai apa sebenarnya yang dihadapinya itu. Jadi, ia membimbing saja, ia melihatkan galap, tempat ini galap. Cemberah aku itu juga. Galap. Tapi kaunselor beritahu, sana ada titik cahaya yang bis kita boleh agak. Artinya, macam mana jauhkah titik itu damitkah? Artinya kalau titik itu damit, lama tak hal itu. Lama tak proses bersama dengan kaunselor itu. And then, kalau titik pasal sikit, barangkali maknanya kan klien itu sudah memahami sedikit sebanyak apa yang dihadapinya. So ia adalah satu penerukaan. And then kalau nya masyarakat ketani ataupun siapakah, dah baik-baiknya ia tahanitah yang karang menghalang kepada proses kaunseling sebenarnya tu. So kesian kan, yang kesian kaunselor dah pulang, kaunselor macamnya orang memang satu biasa dalam. Ketani sudah kalau sebagai seorang kaunselor tu tidak boleh ada sifat ketani pun judging orang, menghakimi orang. Tidak. Artinya mutual sentiasa, and then sentiasa mikirkan mengenai dengan klien, bukannya mengenai dengan kaunselor sendiri. Jadi di sini bila ketani berhadapan dengan cabaran sedemikian, ia datang sebenarnya untuk diminta di apa? Untuk meluahkan perasaan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ini jadi seperti yang Puan katakan. Jadi bagaimana sebenarnya seorang kaunselor untuk berhadapan dengan mereka untuk memberikan nasihat supaya mereka ini boleh bekerjasama? Ya, cabaran sebagai seorang kaunselor itu macam itulah tu. Kadang-kadang ada orang datang, ia beria-ia. Benar-benar ia akan datang untuk kaunseling, tapi masa sesi kaunseling itu ia diam. So ini adalah salah satu Okey. Yang pertama pulang tu kalau dia datang diam-diam. Ia adalah kreativiti macam mana kaunselor tu untuk mencari jalan. See, it is not sama dari seorang kaunselor dengan seorang kaunselor yang lain, indah sama tu. Artinya cara kebijaksanaan seorang kaunselor itulah. Okey, untuk membuatkan ia bercakap selesa dan sebagainya. Anitah yang kita ni memakan masalah untuk membina rapport itu tadi, untuk membina hubungan kepercayaan itu tadi, itu adalah salah satu peringkat di proses kaunseling berkenaan. Kalau yang Atul tanyakan itu, ia sekirakan sudah lama, ia sudah trust kena, ia sudah percaya dan bercerita apa itu ini. Tapi masih juga lagi tidak. Masih belum bercerita pulang ya, tapi cerita, belum lagi keluar apa sebenarnya permasalahannya itu. Ada sebenarnya. Di sana tahu lagi kreativiti seorang kaunselor itu untuk anulah menyakita ni sebenarnya bertanya soalan itu boleh diavoid lah ada yang perlu kita tanyakan pulang juga, tapi kita ni bagi ruang untuknya bercerita. So kita dalam keadaan macam itu tu, kaunselor itu perlu memprompt question juga lah, bertanya juga ani yang berkaitan dengan apa masalahnya tu. Kadang-kadang ada peluang kebenaran macam ni yang apa tu namanya macam menguar. So balik sama ceritanya, kaunselor tah tu yang akan membantu juga melihat kepada sisi yang berbeza mengikut apa masalah yang dihadapinya. Kalau menguar lalu habis, U-turn balik. Habis. Siapa yang pandang itu sebenarnya? Baik,
Puan, mungkin dapat dikongsikan, ada juga mungkin ada yang ingin sebenarnya untuk datang ke konselor ni ataupun mendapatkan konseling, tapi disebabkan oleh Puan tadi ada mengongsikan, ada yang pendek, ada yang panjang masanya, mungkin ada yang takutnya karangnya masalah kau ni berpanjangannya, boleh ke kunya berarti separuh jalannya, boleh ke tu Puan, macam mana? Kalau sekiranya mananya ia terbang sangat entah dia terbang. Sekali sudah tengah-tengah dah terpanas. Nah, tapi apa tu namanya, ia adalah terpulang kepada klien atau pulang. Kalau sekiranya seboleh-bolehnya memang perlu ada permulaan dan juga pengakhirannya. Okey. Perjalanan itu again it depends on klien itulah sama ada ia sanggup ataupun indah melalui. Sebab itu saya katakan dalam proses counseling itu tadi mesti ada komitmen daripada kedua belah pihak kerana it's going to take time. Kalau sekiranya anda ada kerjasama daripada klien lagi, it's a challenging anu lagi journey lagi untuk counselor itu. Tapi ya tadi yang ingin saya katakan, sebenarnya counseling itu adalah sesuatu yang boleh membantu. Ada orangnya makin sedih pulangnya sebabnya macam ni. Kalau ketanya macam saya melihat Muhammad ataupun atau sedih. Saya anda suka kan melihat orang sedih. Contoh ha, macam ketani anda suka bah. Macam tu. Anda pulang saya tahu di dunia ni ada kali orang yang suka melihat orang sakit ha. Tapi mungkin ketani indahlah. Hopefully masyarakat ketani anda macam tu. Jadi ketani bercakap sama atau sama Muhammad pun perkara yang baik-baik supaya anda lagi sedih. Tapi no, a counselor ia mendekatkan ketani dengan perasaan ketani yang sebenarnya. And then untuk ketani berhadapan dengan perkara berkenaan. Sebab itu tah stigma dalam masyarakat ketani anda pulang baiknya makin pulang sedih. Sebenarnya itu adalah proses. Proses kaunseling itu tadi sebabnya ani yang jarang ketani lakukan. Betul. Ketani ada kenangan pahit, ketani melupakan, tapi ketani tidak lupa. Kan? Anda kau memikirkan, tapi ketani pikirkan. You see, tapi dalam kaunseling proses itu, kaunselor itu akan membawa kalau perlu membawa kembali klien itu kepada keadaan yang dirasainya tu untuk klien itu melepaskan. Okey, untuk mengungsikan lagi apa yang berbuku dalam hatinya tu tadi. Anita kaitan hati, kaunseling dan stigma. Jadi dalam masyarakat kita ni kalau melihat ada orang yang sedih apa, boleh ketani katakan kalau ia memerlukan kaunseling, kalau ia mahu. Kalau ia rela hati untuk berjumpa dengan kaunselor. Jangan dipaksa kawannya. Kawannya masalah saja mau merek. Baik tu kau berjumpa dengan kaunselor. Ani tidak mau berjumpa dengan kaunselor. Ani dia mendengar cakap apa. Macam mana tak you kan mau juga. Ataupun satu engkau. Nah ya tebak. Memang tadi berkhidmat lagi. Kita berjumpa. Walau ni tak berjumpa. Yeah. Berfikir ni semua Omar. Batah aku punya masalah ni dalam 15 tahun. 15 tahun dah ni pun indah selesai masalah. Aku jumpa kaunselor selesai kan ni. Soalan. Itu stigma. Stigma. Ya tu. Ani ada je ni. Tapi rest assured, kalau kaunselor ini adalah orang yang mendengar, and then ada etika di dalam counseling adalah confidentiality ataupun kerahsiaan. Artinya apa yang diceritakan si Momar tidak kepada rahsia tol, bapa, berdosa. dari segi etika pun itu adalah satu kesalahan. Artinya kaunselor itu ia banyak pelantuah yang dipikirkannya, banyak yang disimpan juga, tapi ialah itu adalah tugas seorang kaunselor. Kalau bis kita takut-takut apa nak pedahkan ni arah kaunselan ya. Kita macam masalah si Muhammad 15 tahun bah belum selesai. Kami jumpa pun Irna apa nak pedahkan ni. Pedahkan apa saja. jangan tak bersedia. Datang tak saja kalau akan mencurhatkan curhatkan tak. Kalau sekiranya bis kita akan datang kan melepaskan menangis tak. Kaunselor will be there untuk membantu bis kita macam mana untuk melihatkan bis kita, macam mana bis kita tu boleh sekarang menangani apa yang bis kita hadapi dan juga berhadapan supaya hati bis kita tu tindakan remuk yang seperti yang saya katakan awal tadi tu. Jadi di sini adakah di antara klien ini ia boleh memilih siapa kaunselornya? Boleh. Kerana kan kaunselor ini banyak. Jadi macam mungkin hari ini lain, esok lain. Jadi bila berlainan, jadi pendapat itu mungkin berlainan ataupun cara itu mungkin berlainan. Tapi mungkin ada yang selesa katanya aku mau klien untuk aku mau kaunselorku ia saja. Ada. Sebenarnya Atul dan juga Muhammad dan juga para penonton, kalau sekiranya ketani sudah bersama dengan kaunselor A contoh. Kaunselor A ia tentu
seharusnya biar tahiyah berakhir dengan kaunselor A juga. Macam itulah ha. Supaya cerita itu kaunselor A sudah tahu kan sedari awal dan dia boleh membantu. Okey, sehingga akhirnya. Tapi nyanukannya tu, macam mungkin ya data selesai. Macam aku mau kaunselor lelakinya, mau sama kaunselor Muammar macam tu. So atu boleh bertukar kaunselor lah. Jadi kaunselor A, Muammar dan bistu orang ni sekarang bertukarlah macam timbang terima tu juga macam tu mengongsikan apa yang dihadapi oleh klien. Tapi ya tu kalau sudah bertukar klien itu, that's also a process ah. Artinya kita ni menamatkan sesi counseling dengan klien ini, counselor A ini, kemudiannya menukar dengan counselor Muammar. Ia adalah satu proses juga. Okay. So yang akhir itu, kalau sekiranya orang yang mau, aku mau sama ya sajanya, ataupun dihormati oleh counselor berkenaan, memang ke dia yang akan memegang tu. Kecuali ada didapati macam perkara yang boleh mengubah keadaan itu. Contoh, kalau didapati klien ini sudah, kaunselor yang mendapati, contoh klien ini mungkin indah apa namanya orang jujur macam tu lah, kedapatan tahiyah mempunyai hidden agenda dengan kaunselor ini. Dalam keadaan itu, kalau kaunselor dah selesa dengan klien berkenaan, boleh ditukar. Yes. Tapi mesti dipedahkanlah arah klien itu. Bukannya kan nukar-nukar saja. Kalau tani kan macam si Muammar kena tukar, memang memikirkan ngapa macam tu. And will mengganggu juga proses proses counseling bersama dengan counselor tu. So ia mesti diberitahu Muammar kedapatan sebenarnya dapat cemati lah. Terus naik dipedahkan lah. Dari sesi ni cemati tu. And then so kita ni menamatkan lah. Saya akan mengubah you kepada counselor ni. Segitu. Begitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya lah. Masyarakat kita ni perlu tahu ya, bukan senang untuk berhadapan dan juga bukan senang sebenarnya untuk menghadapi proses-proses ini. Betul. Pastinya ada cabaran, pastinya ada kesulitan. Namun begitu, yang paling penting adalah bekerjasama sama dengan klien dan juga counselor, perlu kita ni ada kerjasama. Apapun, terima kasih dengan pengisian yang kita bawakan pada hari ini, segmen pembangunan masyarakat, bertambah kita di itu hati, counseling dan stigma. Jadi apapun pengisian kita pada pagi ini, semoga ianya bermanfaat kepada bisnes kita dan patuhilah di mana ketahuilah sebetulnya di mana proses berkenaan memerlukan masa yang panjang dan terpulang kepada bisnes kita. Peti hati bisnes kita ni dapat kini dibuka oleh kaunselor berkenaan. Jangan dibiarkan ianya di sana saja. Baru lagi peti hati. Habis itu sok mau puisi pemandah ini. Terima kasih kepada Puan Ernawati Widi Haji Mahir, yaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat dengan perkongsian dan penjelasan yang diberikan seperti tadi. Kita jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.